setelah kamu dapat. Yang pasti Ros ketinggalan pelajaran banyak banget, Ma. Memang. Baiklah. Setelah 5 hari, ini adalah pelajaran yang lumayan sulit didapat. Kalian perhatikan baik-baik. Panggil Lira tuh. Sebentar lagi tante, sebentar, sabar ya. Sebentar. Belum siap. Kalian kan udah tahu, minimal 2 jam sekali harus ada makanan lengkap di meja ini. Papi, lihat. Jangan coba-coba cari kami. Kami bertiga mau berguru kungfu. Benar di sini dibersihin, di situ dikotorin. Nah, benar deh, ke kantor kerja nggak boleh, Marvin juga kuliah nggak boleh. Ih, rambut diapain lah gitu. Nah, benar deh Sira, nggak bini, nggak adek, sama juga nggak benar. Mangap, minum, haus, minum. Buat ilmu kita, kungfu, kungfu, kungfu. Nah, minum. Tengok, mangap, minum, mangap.
Dan akhirnya Samson pun bahagia selama-lamanya. Ceritanya belum selesai. Iya, iya. Ini saya cerita lagi. Tadi dari mana ya? Ini dia. Akhirnya Samson hidup bahagia selama-lamanya. Samson enggak jadi kabur. Samson enggak bisa lari. Samson ketangkep. Setelah 5 hari kita berguru alias nyeonu. Tom, ya master nyonya. Apa yang telah kamu dapat? Yang jelas, jiwa saya jadi lebih bersih dan tenang, master nyonya. Tapi, saya kangen sama pacar saya, master nyonya. Sama, saya juga udah 5 hari gak nyenyenya gitu loh. Ros! Yes, master mama. Apa yang telah kamu dapat? Yang pasti, Ros ketinggalan pelajaran banyak banget, mah. Memang. Baiklah, setelah 5 hari, ini adalah pelajaran yang lumayan sulit didapat. Kalian perhatikan baik-baik. Nah. Baru 5 hari gitu loh, belum sempurna goblok. Pisu 5 hari juga belum meletus loh. Iya. Baiklah, kembali meditasi. Apa? Lihat-lihat, belum kering nih, Vin. Pak, kita harus cepet, Pak. Maafin belum nyuci bajunya, Vin, makanan juga belum. Tadi marahin sama Tante Ira. Ini dong, Pak. Terserah kamu. Palapnya yang benar dong. Itu kalau nggak kering juga nanti dimarahin. Yang penting udah dilap, tadi juga kering sendiri. Itu baru namanya pendekar itu. Iya. Ya. Tom, perhatikan baik-baik. Kemana ya, Vin? Udah hampir 2 minggu gak ada kabar. Papa takut ya, Vin. Gara-gara peristiwa ini, keluarga kita jadi hancur. Jangan lah, Pa. Marvin gak pingin keluarga kita hancur. Ya maunya sih gitu.
Cuma gimana? Kita nih di rumah ini berdua gak bisa keluar. Nah, terus mereka yang di luar aja gak ngubungin kita. Gimana tuh? Pusing papa nih.